narasi juga pemain yang pernah main bersama Madura United. Lalu nomor punggung 14 namanya Dedy Hairul. Ada total kesebelasan Hairul sekarang. Masih Hairul. Angkat bola kembali ke Ali Usman. Memanglah tadi dihalau oleh Ali Usman. Luar biasa. Rossi, pemain dengan nomor punggung 3 tentunya. Pemain yang seperti yang saya katakan tadi. Antem. Ya, sore hari ini kita akan menyaksikan bersama antara Rubber FC yang akan berhadapan dengan Merta Tombok Kabupaten Lombok Tengah di turnamen bareng Sabola di Kabupaten Lombok Barat. Mari kita bersama-sama menyaksikan serunya pertandingan sore hari ini yang dimana cuaca cukup panas, kan tetapi sepoi angin. Mari kita nikmati pertandingan kali ini. Dari Mantikan, siapa yang pertama? Kembali lagi dari Mas Barang. MTFC dengan pembolaan salah gol. Kita, kembali yang berada pada sama sudah dikelewasi pembagi lagi dari Stang Polisia. Kami ucapkan selamat menikmati jalannya pertandingan babak pertama. Baik, kembali lagi. Saya akan menarik Anda. Komentari jalannya pertandingan babak pertama. Bola sekarang kita sebelah Zulfi tadi angkat bola jauh. Rayan Cukriari masih sama-sama saling menjaga kaki. Lebih ke sebelah sang di babak pertama. Babak kelokan tidak kelebihan besar ini saudara-saudara. Langgaran ke sebelah sang ada rasa nampian. Lalu sekarang main dalam 18 Oki Ananda. Jauh tadi pelan kita lakukan tadi oleh Abdul Hamid. Memberikan Rasi juga pemain yang telah merumput bersama Madura United. Lalu nomor punggung 14 namanya Dedy Hairul. Ada total kesebelasan Hairul sekarang. Masih Hairul. Angkat bola kembali ke Ali Usman. Memanglah tadi dihalau oleh Ali Usman. Selesai dan gol. Luar biasa Ali Usman. Luar biasa Rossi, pemain dengan nomor punggung 3 tentunya. Pemain yang seperti yang saya katakan tadi. Ini tadi berhasil diserang itu juga saudara masih mampu diganggu tadi pergerakan dari Rossi dan Berhanu. Tempel sebelasan Muhammad Anabi. Pendek bola digenikan ke Dokin Yawan Supriyadi. Yawan Supriyadi ke Kansel Bahari. Andi Ardian. Ayang sekali salah nampaknya tadi. Dari Effendi. Paling sekarang. Intercept dari mampu. Lakukan oleh Dali. Bola sekarang dikuasai oleh Rabar FC. Datar ke Ali Usman. Ali Usman ke Rossi. Kembali satu dua diperagakan. Salah pengertian dari Ali Usman. Rossi Imam pemain nomor 16. Masih Imam ke Ali Usman Gunali. Setelah dikel pas ke Rossi. Masih Rossi coba ke bola di lapangan tengah. Mencari kawan Rossi coba dikau. Lohan dan lompat satu dua cukup bagus diperagakan dengan Ali. Namun cukup bagus tadi antisipasi dari Alapi. Balik sekarang, Muhammad Nurul Islami tepes, pemain dengan nomor 5. Umpan cukup bagus diberikan ke bawah, Andi Antrian tadi ke Junaidi. Masih Junaidi, mencoba menguasai bola di sana, dia tepuk oleh Pupul. Umpan kembali ke Andi Antrian, kena lagi situasi menekan oleh Hayir ini tadi. Gagal kendali sebuah skema serangan dan peluang yang didapatkan oleh MPC. Lalu kembali oleh MPC yang sebelah mereka cikam selama hari. Pemain dengan nomor 17, dengan ganggu pergerakan yang bisa lalu sahur. Masih kita bola di lapangan tengah, melebar dia ke Junaidi, pemain dengan nomor 7. Masih Junaidi, umpan kembali ke Andi Adrian, coba kontrol bola namun gagal kontrol bola dari Andi Adrian tadi sudah mudah bagi Imam untuk memberikan umpan ke Sahil. Bola sekarang lepas kontrol dari back nomor 2 di sana Wawan Sukuryadi. Bukan sebuah pelanggaran itu dan saudara. Balik sekarang Rabar FC Ali Ismail Gimeli. Pemain bola nomor 19. Angkat bola ke Rossi. Masih dicoba diganggu di sana oleh Muhammad Al-Ahri. Gagal kembali.
Belakangnya ke Kamsil Bahri, ada Sahu, pemain dari Abar dan Cedabuel yang terdekat bola di sana dengan Kamsil Bahri. Lawan Sukriyadi, umpan pendek di belakang Abdussalam. Mas Abdussalam, Rizal maksudnya tadi ketemu dengan Dabias, Perotel, Luna, dan Pregel. Kembali sekarang masih dengan Luna, dan Pakau. Mampu dibaca bola tadi oleh Bintang. Berdiri bawah sekarang Imam di sana. Yang sudah mulai tiang-tiang tadi, saudara. Dan ke Imam. Imam ke Imam. Sekarang dikasih oleh pemain nomor 16. Imam bersama dengan Imam. Imam ke Oki Ananda. Nah, terganggu oleh Imam. Nanti tetesnya terbuat. Ada Rossi di sana yang dituju. Dan Imam juga lagi jauhkan tadi. Alianan apa? Balik Imam. Pemain dengan nomor 16. Imam ke Imam. Nomor 21. Ada Hairul di sana. Tetes ke sebelah sana yang dituju. Masih Hairul, coba hujung bola, umpan ke Hairul, tapi dia dengan Hairul, coba jalan tadi menghalut bola di sana, lalu Muhammad Hanabi, ada Kamsil Bahri, pas bola jauh tadi ke Junaidi, itu ke Hairul, Hairul ke Imam, masih Imam, ke belakang dia ke Hairul, masih nyaram lah Muhammad Nurul Islami, tetes dan mampu mengkolongi di sana, ada Junaidi, offside! Bola tadi dari Setiang Hadi ke Rossi. Rossi ke Ali Usman. Umpan ke Sahrul. Offside di sana Sahrul. Dari Hamba Firman Reza. Sudah dilakukan. Asal! Itu dia. Muhammad Nurul Islam. Asal! Itu dia. Muhammad Nurul Islam kekal saudara-saudara. Tidak sia-sia, dia menambah namanya dengan tetes di sana. Nama aslinya. Kembali lagi dari Stang Kalija. Kami mengucapkan selamat menikmati dalam pertandingan babak kedua. Baik, kembali lagi. Saya kembali lagi. Lihat serangan itu dari bawah oleh MTFC. Kemudian mereka ketinggalan di pusat cadangan mereka. Usman, Hendon tadi ke Rossi. Kamsil Bahri untuk yang menyerang balik ke Sahrul. Sudah diganggu tadi oleh lawan Supriyadi. Angkat bola ke M. Reza. Masih M. Reza berkenaan oleh Hairil. Coba untuk melewati Hairil. Lawan harus kandas di kaki Dani. Lalu Abdussalam sudah menang bersih-bersih. Masih Abdussalam. Sayang sekali. Ada di bola di sana. Tenang tadi yang disedasi dari Hairil. Ada Imam. Imam ke Ali Usman Dinar. Setiap lesen bola ke Imam. Tidak diganggu oleh Kamsil Bahri. Di sana pergerakan dari Imam. Masih Imam. Kembali mampu. Tocong bola tadi oleh lawan Supriyadi. Imam Reza sekarang. Dari tempat oleh Hairil. Untuk Imam masih berikan lawan dari Islam. Kita masih bisa Saudara-saudara. Lalu sekarang, bahwa Reza pemain baru saja masuk saudara-saudara. Dan coba kipil bola masuknya namanya mampu dibaca oleh Hairul. Hairul tetap kejelasan ke Hairul. Kembali satu dua dengan Imam. Imam kembali ke Hairul. Mencoba membangun kerjasama satu dua. Rabar, bahwa dipotong rendah keluar Abdussalam. Ada Nurul Islam Tedes. Masih Abdussalam. Dia memperbaikan bola di sana dengan Hairul tadi. Kembali sekarang ada Junaidi. Kembali dengan Junaidi. Junaidi kembali ke Abdussalam. Mencoba memproteksi bola lebih lama. Anak-anak proteksi. Lalu kembali kandas. Sahrul. Maksudnya ke Ali Usman. Ada Muhammad Hanafi dari Kejang Sebasan. Abdussalam Mugolam. Kita sama dengan Muhammad Hanafi. Muhammad Nurul Islam yang terbaik. Coba tadi Dani Hes. Umpan diberikan ke Sahrul. Ke belakang dia kembali ke Hairul. Lalu yang coba bermain di daerah tekanan sendiri Radar. Dan dipanggil tadi dengan Supardi. Dengan yang saja masuk. Masuk. Ananda sekarang angkat bola jauh kali Usman Dinar yang dari Rossi lebih halus di sana namun mampu dan menutup bola Imam Ali Usman yang dituju
Paling sekarang bola dikasih oleh Kamsel Jahri. Kamsel Jahri ke lorong Islami Tepes. Ada Muhammad Reza di sana. Mampu dicegal pergerakan jalannya oleh Khairil. Dokter Silasan angkat bola jauh ke Syahril. Masih Syahril. Coba dibawahnya oleh Supardi. Mampu tadi. Masih Dani. Angkat bola jauh kali Usman Jilani. Pelanggar. Coba dibangun oleh MTFC. Kita katakan bersama Ali Usman ketika dulu bermain. Wah, Usman save. Ini tadi masih mampu dibaca dengan baik oleh Abdul. Bola masih dihadapi oleh Khairil. Kapten kesebelasan Syahril di sana yang dituju. Masih Syahril. Coba dikawin tadi Ali Usman yang dituju. Coba dikawin oleh Muhammad Hanafi. Supardi ke lapangan tengah masih mengetahui salam. Bola tadi mampu dibaca dan halu dengan baik dan oleh Setiap Hadi. Baik Oki Ananda angkat bola ke Rosi. Lawan Supriyadi. Masih sekarang Kamsel Jahri salah tadi. Kembali sekarang Setiap Hadi yang terjadi bagus diberikan Rosi. Rianes di sana offside Rosi. Nanti di babak 16 besar sampai babak final baru kita pakai 2x4 km karena hanya ada satu laga atau pertandingan. Baik sekarang bola dihajar saya tadi nomor 2 Pandu Wira. Umpan ke Kaki Ananda, sentuhan bola pertama bagi Satuan. Sebuah soal tadi dengan Kaki Ananda di zona 18 selesai. Kita dikawal oleh Abdi Salam. Masih mampu Abdi Salam blocking bola dari kita. Dibantu oleh pemain. Sudah dilakukan, mundur Satuan. Ada Supardi tadi keluar dari Abdul Hamid menuju bola di jalan saudara-saudara. Ada Sofyan Hadi dan Khairil di sana. Tampaknya kapten kesebelasan Khairil kami eksekusi. Sudah dilakukan klik bagus Khairil. Keluar dari tadi Abdul Hamid mampu menutup bola. Situasi bola yang cemerlang tadi ke Syahril. Ada Supardi, lebih umpan ke Reza. Masih Om Reza, sudah dijauhi oleh Sofyan. Ada Ali Usman juga Ustaz. Masih Ali Usman. Cukup bagus umpan ke Satuan. Satuan maksudnya ke Rosi. Ada lawan Supriyadi di sana membayangi pergerakan dari Rosi. Masih Rosi mencoba kembali memanfaatkan lebar lapangan ke Ali Usman. Bali sekarang ada Syahril. Syahril ke Ali Usman. Masih Ali Usman. Diagonal bola ke Rosi. Lawan Supriyadi tadi mau menopong. Oke Ananda, coba tadi duel dengan Junaidi. Ali sekarang Abdul Salam, coba diganggu oleh Pandu Wira. Masih Abdul Salam ke Junaidi. Sayang ke Satuan. Ada lawan Supriyadi di sana makin ketat pergerakan dari Satuan. Satuan tadi ke Oke Ananda. Oke Ananda dari Senior Rosi. Kamsel Bahri sekarang menuju 17 dari MPRC. Umpan jauh masuknya ke Wandi Ardian. Ada masih mampu Andri tadi menghalau bola. Baik sekarang Ali Usman Junaidi. Sayang sekali masih mampu dibaca bola Ali Usman ke Rosi tadi oleh Hanafi. Masih MPRC, Kamsel Bahri dengan lebih berjalan, coba diganggu oleh Satuan. Umpan diberikan ke Jelain, di level 3 di sana. Sayap kanan dari MPRC, ketika sama dengan gelandang jangkar Kamsel Bahri. Ada salam dari Hedin ke Jelain. Dan coba untuk mengisir sisi kiri pertahanan. Umpan cukup bagus, tidak ada bola. Gomeng selalu ke sini, masih dalam satu. Namun masih mampu Syukri. Umpara bisa bebas dari jendakan offside maupun pergalan yang dilakukan oleh pemain lawan. Karena Muhammad Nuri Usami Tepes ini adalah pemain top scorer bagi kesebelasan MPFC tentunya. Dan Muhammad Nuri mengganggu ada Rosi Lepriani sekarang sebelah seluruh Ali berkaya ke Sahro. Bisa coba kirim bola Sahro masih boleh dengan sebelah ke celah. Masih mampu diganggu dari pergerakan dari Sahro lawan Hanafi. Ada Wildan sekarang. Masih Wildan. Blocking tadi dilakukan oleh Sofyan. Bali. Bola sekarang. Coba dikuasai oleh Sofyan Hadi. Ya, menurut Pandu Wira, umpan kali di loli cukup bagus dari kesukian, namun sayang sekali terlalu jangkianan dari sana. Masih Oki Ananda belum sudah berbahaya sebenarnya. Masih mampu Supardi berbahaya tadi ada situasi dari Supardi. Namun cukup. Ada Muhammad Nurul Islam yang tepes. Coba ditanggung Pandu Dhani. Mari sekarang Khairil Bukter Kesebelasan. Dan Reza dari Gardi mencoba mengenai bola namun tidak mengenai bola tadi. Namun ada El Reza mampu mencoba pergerakan dari Sari. Muhammad Hanafi. Kita sama dengan Supardi. Masih Supardi. Supardi ke Tepes. Ada Muhammad Nurul Islam yang Tepes. Coba ditanggung Pandu Dhani. Mari sekarang Khairil Bukter Kesebelasan. Dan Reza dari Gardi mencoba mengenai bola namun tidak mengenai bola tadi. Namun ada El Reza mampu mencoba pergerakan dari Sari. Muhammad Hanafi. Kita sama dengan Supardi.
Masuk Supardi. Supardi ke Tevez. Emadatul yang kendali tercipta pada babak kedua ini, saudara-saudara. Namanya para pemain bagong baru saja melindungi di bandara. Terlihat di bawah oleh Lion tentunya. Sudah melakukan PC di Bali untuk menghadapi laga pas ini babak 30 babak Serbia nanti. Wali. Silakan untuk dicocokkan jam. Bali di Bali. Jam. Bali di Bali. Ya Mali Ginali, sama lagi mainan syarat pengalaman dan Ali Usman. Umpan tadi diberikan ke Kandungira. Bali sekarang bola dikuasai oleh Sahril. Sahril ke Ali Ginali. Tinggal di pusat satu gol. Satu lion tersi atas radar lembar. Di mana gol kedua tadi tercipta oleh pemain nomor 19 Ali Usman. Offside nampaknya tadi. Bola sekarang. Masih Ali Usman umpan jauh dulu dengan Nobri oleh sana sudah darah keluar jauh Abdul Hamid tadi. Sahil M. Hanafi, Muhammad Hanafi umpan diberikan ke Tevez. Balik ke Muhammad Hanafi. Belakang dia ke Supardi. Supardi berpas ke Abdul Hamid. Masih Abdul Hamid menjaga mengkelangi Sahril tadi. Supardi akan dia diperbahaya sudah sejarah sudah satu namun untung kemudian ada gawang Abdul Hamid. Itu bola satuan umpan ke Rosi maksudnya. Ada Tamsil Bahri dan Mutong di sana. Balik bola sekarang dikuasai oleh Afi Ananda. Sudah sama dengan Pandiwira. Masih Pandiwira. Sudah seorang yang berdagang Kiananda. Kamsil Bahari tadi mampu memotong bola dengan baik. Masih Kamsil Bahari. Muhammad Nuri Islami Tepes. Potong dari Nahairil. Sahil. Terosi. Masih Sahil. Lepas masih sendiri. Sahil. Terosi. Terosi. Masih Sahil. Lepas masih sendiri. Sahil. Lagi-lagi harus memeluk bola dan kawannya Abdul Hamid atau MPFC. Airul mendatar ke Ali Usman. Sudah dibangun oleh Muhammad Hanafi. Bercak salam. Ada masih menguasai bola sebelumnya. Umpan coba ketiga ketiga sesayang sekali. Umpan maksudnya ke Ali Usman. Masih Ali Usman. Letong tadi bapak. Balik sekarang Abdul Salam bersama dengan Kamsul Bahri. Bola sekarang dikasih oleh Sofian Hadi. Satuan yang dituju. Satuan tadi hujung ke Oki Ananda. Mari Oki Ananda memberikan umpan ke Satuan. Dengan kata bisa lalu umpan. Shooting langsung ke kotak 16. Bola sekarang dikasih oleh Abdul Hamid. Penjaga gawang dari MTFC. Masih Rapar FC. Dengan leading 2 gol atau 3-1 skor membuat permainan radar lebih sedikit santai dan terarah. Serangan demi serangan mereka tertata dengan rapi. Lalu selamat resi. Ada Sofian Hadi. Muhammad Hanafi dari umpan diberikan ke Abdul Salam. Angkat bola jago Wandi Ardian di sana sejarah pada mereka. Namun lama Muhammad Hanafi handsball lampanya dilakukan. Ketika pertandingan misalnya mampu dikunci dan selesai pertandingan ini, silakan melakukan wawancara kepada Rosi Latihanus. Baik, kita kembali ke lapangan. Masih Kamsul Bahri. Sudah dilakukan langsung ke arah gawang. Beda dari penjaga gawang Sukri tadi. Mulai dengan Pandira. Pelanggaran dilakukan oleh Abdul Salam terhadap Sekuen. Abdul Salam. Tanggal yang satu an, umpan cukup bagus dengan Andi Ardian. Namun mampu antisipasi bola dengan cermat tadi oleh Andri. Oke Ananda. Balik sekarang. Abdul Salam dari MPC menguasai bola. Biasanya sejak bola tadi ke Tegas. Masih Tegas sekarang umpan cukup bagus dengan Andi Ardian. Namun tengah antisipasi bola dengan Andri. Angkat bola jauh ke depan. Ada Wawan Sekria di sana. Keluar jauh penjaga gawang Abdul Hamid. Jaga long pass tadi ke Tevez. Wali Andri tadi. Wali ke Ali Usman. Kembali ke Wandi Wira. Satu dia coba diperagakan dengan Ali Usman. Coba dibangun oleh Wawan Sukriyadi. Di sana pergerakan dari Ali.
Sampainya Resi Nopin Hanis yang dituju. Kontrol bola dengan Dada di sana Resi. Mampu tadi blocking dilakukan. Harus bermain untuk waktu. Kalian usulkan gini lagi. Perbayaan tadi Sopan Soekardi. Coba kalau bola di sana. Masih sekarang Sopian Hadi. Sayang sekali. Tenang dengan situasi dari Dani. Dari sekarang Indang Wawan Supriyadi. Olah sekarang dikuasai oleh Sopian Hadi. Ada Sapuan sekarang di sana. Masih Sapuan. Umpan ke Ali Usman Didoli. Masih Ali Usman Didoli. Kenal Pianis. Masih Rosi. Sapuan sekarang di sana. Masih Sapuan. Umpan ke Ali Usman Didoli. Masih Ali Usman Didoli. Kenal Pianis. Masih Rosi. Tentunya dua gol diciptakan oleh Rossi dari tertinggal di tusuk dua gol kesebelasan MPFC Wildan bersama dengan Soekardi. Lalu ada Reza sebuah gol terpas tadi diberikan ke Hairil. Diagonal bola tadi ke Rossi. Masih ditanggung tadi. Masih Rossi. Coba. Kecil kembali. Dan nanti dipotong. Bola sekarang dipotong oleh Abdul Salam. Masih Abdul Salam. Wildan. Ditanggung tadi oleh Sopian Hadi. Oki Ananda. Pandu Wira. Ali Usman Dinali. Angkat bola ke Pandu Wira. Keluar penjaga gawang Abdul Hamid. Sapuan Tani Usman Dinal sebuah impan jauh ke Rossi. Namun bola lebih dekat kata yang berada di sana oleh Sapuan Tani. Lalu sekarang Airo tempel sebuah sarabar Ani Usman. Ada Kamsul Bahri. Hidung dia ke Soekardi. Balik hidung ke Kamsul Bahri. Kamsul Bahri ke Muhammad Hanafi. Masih bola sekarang dikuasai oleh Soekardi. Soekardi ke Reza. Masih Reza, lebih kami dan oleh Sopian Hadi, pergerakan dari Reza. Harus gol, namanya berusaha, langsung belajar ke depan Oki Ananda. Namun Abdul Hamid, mampu membuat yang tidak dimiliki oleh wasit. Kepada pemain dari kedua kesebelasan untuk bersalam-salaman. Karena Pak Coach, dengan pertandingan yang di babak kedua tadi, karena di babak pertama saya lihat agak berat untuk mengimbangi atau main di lapangan tengah. Ya, untuk pertandingan tadi memang di babak pertama kami tumben bermain jam 2, mungkin itu yang membuat kendala bagi pemain kami. Jadi begitu kami lihat di babak kedua kami melakukan perubahan yang notabene sudah anak-anak sudah bisa ya, mengikuti instruksi kami. Mungkin itu harapan kami. Kedepannya ini merupakan ya pertandingan yang sangat ya, melelahkan karena kami tahu di sini lapangannya keras. Jadi anak-anak yang biasa bermain di sini apa istilahnya agak apa namanya dengan kondisi lapangan yang begini. Jadi pihak musuh tadi semangatnya luar biasa ya, aplaus buat tadi lawan kami yang tanpa menyerah walaupun mereka tahu pemain kami ada berapa yang ya menurut mereka bagus ya. Mungkin itu sedikit strategi kami ya bermain lewat pinggir sehingga bisa memaksimalkan gol-gol yang diciptakan oleh pemain. Mungkin itu sekian.